Halo teman-teman semua, apa kabar? Oke, pada video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang regulator power window yang salah kirim. Saya order yang belakang kiri, tapi yang terkirim adalah yang regulator power window sebelah depan. Jadi regulator ini akan saya pasang di pintu sebelah kiri belakang di mobil saya Hyundai Verna ini. Jadi karena saya malas untuk melakukan retur, saya akan mencoba mengakali ke regulator power window depan ini bisa kita pasang di pintu belakang. Oke, kita akan coba apakah ini bisa atau tidak. Kita saksikan saja video berikut sampai selesai. Intinya sih sama ya. Jadi kalau kita ukur panjang batang regulator ini sama, yang berbeda adalah posisi dudukan regulator dan juga besarnya pemegang kaca. Untuk yang baru ini lebih besar, jadi nanti kita harus mengakalinya. Jadi seperti ini dudukannya berbeda dan juga posisinya berbeda, dan juga untuk pemegang kacanya juga beda. Nanti kita akan coba mengakali. Kalau kita jajarkan seperti ini, terlihat jelas perbedaannya, yaitu dudukan, kemudian model dudukan. Yang lama ini hanya ada satu, yang baru dua untuk bautnya. Kemudian juga lebar pemegang kacanya besarnya berbeda. Jadi nanti kita akan coba mengakalinya juga. Oke, kemudian untuk motornya, untuk teman motornya masih sama, jadi kita tidak perlu melakukan perubahan pada tempat motor, jadi bisa langsung kita pasang. Untuk yang baut bawah ini kita gerindas saja, kita potong, sedangkan yang atas kita biarkan karena sepertinya yang atasnya sudah pas, tidak usah kita potong. Tapi tadi kita keliru motong, makanya pakai baut ini. Nah, kemudian yang bawah ini karena tidak sama, maka kita taburkan di sini. Jadi kita taburkan pintu dan kita masuk ke sini. Jadi seperti ini. Ini agar sama. Sekarang tinggal satu masalah lagi, yaitu mengenai dudukan kaca. Jadi di sini karena tidak sama, lebih lebar, maka kita perlu membuatkan dudukan antara pemegang kaca dengan kaca. Jadi di sini saya buat dengan menggunakan lempengan galvalum. Saya buatkan dudukan seperti ini agar kaca bisa terkunci sempurna dengan pemegang kaca. Jadi kita kali dengan menggunakan lempengan besi galvalum seperti ini. Oke, dan kita akan coba tes. Sekarang kita akan coba. Oke, kita coba. Jadi sudah berhasil. Oke, demikian teman-teman video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.